tapi ini yang semi ya teman. Jadi ini sudah ada blorok. Ini ciri-ciri burung semi yang ada di sini teman. Jadi pertama-tama kita lihat dari mata sioma bagus dulu. Rata-rata kalau blorok yang ini memang matanya seperti ini ya. Jarang yang jernih. Yang kedua dari juga badannya agak kecil ini. Tapi biasanya burung jalan ke ujung. Ciri-ciri burung merpati rumahan semi karena dari layarnya teman-teman. Jadi layarnya itu agak kecil, kecil kayak lidinya kecil-kecil. Mau kolong mau ini seperti gini. Kalau yang semi seperti ini teman-teman. Kecil. Jadi dia itu mau terbang ada gocang biasanya sih, cuman tergantung gandingannya teman-teman. Cuman kalau dia biasa kalau dia pas engkel atau sendiri, burung kayak gini biasanya agak goyang. Biasa dibanding burung yang larnya besar-besar, lidinya besar-besar dan bulat. Ini burung masih pink, baru perampasan pertama, baru selesai berjawab burungnya. Tapi udah punya anak gitu, mau mengambil anak-anaknya. Semoga anak-anak bagus gitu. Ini yang udah lepas jarak 2 kilo, kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Sekarang udah jarang dilepas sih, cuma lagi musim hujan nih, jadi jarang lepas burung. Siwanya panjang, belum sayap sama lebih giring teman-teman. Lebih giring kan teman-teman. Habis bertelur, lagi anak-anak lagi besar. Thank you.